Nah, kelanjutan One Piece chapter 1089 itu semakin menarik lagi nih, karena insiden pengepungan Egghead dan juga penyergapan yang dilakukan Kizaru itu semakin dekat lagi. Thanks a lot, spoiler from PU Piece. Nah, kejadian ini ada banyak sekali informasi yang terkuak di dalamnya. Berita dan bencana besar terjadi di mana-mana nih, karena insiden-insiden yang saling terlanjut. Semenjak Wano Kuni, Egghead, Elba, bahkan pemerintahan dunia semuanya saling tumpang tindih nih, terkena efek dari serentetan tragedi itu. Nah, tetapi tragedi yang paling memilukan di sini itu dijelaskan adalah Lulusia Kingdom. Bahwa dikatakan setelah kejadian penyerangan itu, Lulusia itu mendapati sebuah lubang besar yang di dalamnya terdapat air laut yang merangsang masuk di permukaan. Senjata Vegapunk yang bersumber dari senjata kuno itu dipertanyakan di sini nih. Dan di samping itu, langkah Vegapunk kabur bersama Mugiwara Pirates ke Elbaf sepertinya akan berjalan sangat alot, karena J. Garcia Saturnus sudah siaga bersama para wakil admiral dan tentu Borsalino Kizaru yang menjadi algojo terkuat dari angkatan laut untuk menggagalkan rencana itu. Nah, bagaimana reaksi Kizaru pula nih setelah ini, karena dia sendiri disebutkan akan memiliki flashback dengan Vegapunk dan juga Sentomaru. Nah, oke, kita akan jabarkan lebih detail lagi mulai dari sini. Ya rekamah di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai spoiler One Piece 1089 itu, insiden pengepungan Egghead dan berita kematian Monkey D. Gap di Hachinasu sendiri. Benarkah itu? Oke, biar gak salah persepsi, silakan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, reaksi orang-orang sekarang ini tambah menarik lagi lantaran apa yang terjadi belakangan ini menjadi berita terhangat bagi para bajak laut. Nah, adalah informasi ini di One Piece chapter 1089 itu menjelaskan tentang insiden pengepungan di Egghead sebagai judul chapternya sendiri. Tetapi yang menarik lebih dari itu, teman-teman. Panel awal dari informasi ini tentang kami mendapatkan reaksi orang-orang terhadap berita tentang Gap di koran. Nah, menurut beberapa sumber nih, Gap sendiri itu ada yang bilang tewas, tetapi ada yang bilang hanya mati suri nih. Namun yang jelas dari data kemarin itu chapternya menunjukkan setelah pertarungan panjang di Hachinosu sendiri dan bertempur dengan mantan muridnya nih, Aokiji, lalu menusukkan es tersebut ke tubuh Gap dan membuatnya juga membeku. Hal ini menjadi konsep seperti Jaguar di Saulo ketika di insiden Ohara kala itu. Nah, tapi kami sendiri masih cukup yakin Gap itu akan selamat meskipun dengan kondisi terluka parah. Hal ini lantaran Aokiji sendiri itu sepertinya masih berusaha menyelamatkan Gap dan mencoba mengalihkan dari jangkauan para kru Kuroige lainnya. Itulah kenapa nih dia membungkusnya dengan Ace Time tersebut. Sementara itu, panel berikutnya yang menarik itu adalah tentang bencana dunia. Di sini belum terlalu jelas bencana yang dimaksudkan, tetapi berita itu tersebar bahwa bencana yang terjadi di sekitar dunia itu serasa terhubung satu sama lain. Bahkan jika diurutkan lagi nih, dari pertempuran Wano Kuni, perebutan kekuasaan Yonko baru, pertempuran orang-orang di hingga pembentukan Cross Guild sendiri, dan penyerangan kemari jua dari Revolutionary Army nih, itu memang secara garis besar terjadi bencana yang tumpang tindih di setiap eranya. Akan dipikir alasan itu menggambarkan tentang itu semuanya di sini. Informasi ini juga menarik kita ke berita selanjutnya di panel lain sendiri di chapter kali ini, bahwa kita mendapatkan hal-hal tentang hilangnya Lulusia Kingdom. Di sini dijelaskan bahwa ada lubang raksasa tempat Lulusia Kingdom itu terjadi. Di sana di permukaan laut di sekitarnya itu meningkat, dan kami pikir ini adalah kondisi hasil dari serangan dadakan yang dilancarkan untuk Sabo kala itu. Pulau itu yang dikabarkan hancur mungkin memang meninggalkan jejak lubang besar di dalamnya, karena serangan itu terjadi dari atas dan langsung menerjang pulau tersebut. Nah, permukaan laut meningkat itu karena area tanah menjadi lubang sehingga air laut masuk di dalamnya. Hipotesa kami adalah seperti itu. Tetapi yang menarik, teman-teman, dahulu kita mengira bahwa serangan itu dilakukan oleh Im sama dengan kekuatan Uranus karena ciri-ciri relevan dengan itu semuanya. Tetapi setelah chapter-chapter kebelakang, informasi itu baru muncul nih. Ternyata senjata yang digunakan untuk menghancurkan Lulusia Kingdom adalah ciptaan dari Dr. Vegapunk. Ini menjadi daya tarik tersendiri karena pasalnya Dragon sendiri kaget, apakah mungkin nih Vegapunk ini sudah mengetahui rahasia dari senjata kuno yang kemudian ia manipulasi untuk senjata ilmiahnya. Hasil itu luar biasa menakutkan, bahwa bisa dibilang ini lebih superior lagi dari Buster Call sendiri yang terjadi pada Ohara beberapa puluh tahun kebelakang.
Lalu berikutnya, di panel ini juga memiliki kelanjutan lain nih dari insiden Egghead sendiri, tentu di markasnya Vegapunk. Nah, di sini informasinya berbunyi seperti ini. Kami kembali ke Egghead dan di sana banyak sekali wakil admiral datang bersama dengan Kizaru dan Jigarsia Saturnus. Mereka juga mendiskusikan tentang cara untuk memblokir semua keluar dari pulau Egghead. Karena dengan begini, cara Luffy membawa kabur Vegapunk ke Elbaf akan lebih sulit lagi. Nah, Jigarsia Saturnus dan Kizaru serta para admiral angkatan laut telah menyiapkan strategi demi pengepungan besar-besaran ini. Insiden pengepungan Egghead akan menjadi anti klimaks tersendiri nih. Pasalnya mereka semuanya itu juga memiliki kepentingannya masing-masing. Seraphim adalah alat kendali yang harus diambil lagi oleh Gorosei. Sementara itu mereka juga harus mendapatkan informasi kembali dari Vegapunk Yok sendiri, yang juga melihat secara langsung jiwa yang keluar dari buah bis legendaris Hito-Hito no Mi milik Luffy sendiri, Nika. Di saat semua orang dari anggota Mugiwara Pirate sudah kelelahan menghadapi para Seraphim sendiri, mereka itu malah akan dikejutkan dengan kedatangan orang-orang spesial dan dikdaya semacam Kizaru dan juga Gorosei yang turun tangan. Ini akan benar-benar anti klimaks yang menarik nih di insiden pengepungan ending Egghead sendiri. Bagaimana cara Vegapunk bisa kabur keluar dari sana? Di sini ketika ngebahas tentang Kizaru, ada catatan menarik yang tertuliskan di dalamnya. Bahwa akan ada kilas kembali kecil nih dengan Vegapunk, Sentomaru dan juga Kizaru sendiri. Ini memang wajar sih akan terjadi, karena jika kita ingat lagi di Sabaody Archipelago sendiri, Sentomaru ini juga terlihat dekat sekali dengan orang yang dipanggilnya kakek Kizaru itu. Nah, Sentomaru, Kizaru dan Vegapunk itu mungkin terlibat dengan senjata ilmiah Pasifista di masa itu. Dan mereka mungkin tahu kekurangan satu sama lain nih. Dan sekarang ini Sentomaru itu telah sepenuhnya berpihak kepada Dr. Vegapunk. Lantas apa yang akan diberikan pada Kizaru setelah pertemuan mereka kembali nanti? Ini akan menarik teman-teman. Mungkinkah Kizaru dengan sepenuhnya setega itu menyerang Sentomaru, seorang yang sepertinya ia juga memiliki hubungan dekat dengannya sejak kejadian Sabaody Archipelago? Ini menarik untuk dinantikan. Di akhir babaknya sendiri juga diungkapkan sebuah informasi seru lainnya, bahwa Vegapunk Yok sendiri yang berkhianat itu berteriak dan memanggil-manggil Gorosei untuk mengatakan sebuah pesan mengejutkan. Selamatkan aku dari Mugiwara Luffy. Lah, kenapa emangnya dia nih? Bukankah dia yang melakukan penyerangan dengan Seraphim sendiri sehingga membuat Luffy dan yang lainnya itu kerepotan? Di sini kita melihat nih halaman ganda topi jerami itu tersebar. Vegapunk Yok sendiri menjadi plot twist menarik di Battle Egghead, karena pada akhirnya ia benar-benar ingin menjadi Vegapunk seorang diri dengan menghancurkan semuanya, mengendalikan Seraphim dan juga membasmi para pengganggunya. Kami rasa nih pada akhirnya tuh Gorosei itu akan menerima untuk diselamatkan di sana, lantaran Yok sendiri akan berguna untuk memberikan Seraphim itu pada Gorosei lagi. Nah, dengan demikian Yok sendiri itu makin tercapai ambisinya nih untuk menjadi Vegapunk seorang diri sepenuhnya jika pengepungan itu berhasil dilakukan. Karena sekarang pun para Vegapunk sudah mulai berguguran nih, dan sekarat Saka yang terkena tembakan itu entah sekarang nasibnya gimana, sementara Stella yang sudah melemah ditambah dengan yang lainnya. Yang mana itu adalah kita semuanya mungkin tak pernah menyangka bahwa Battle Egghead itu akan seseru ini, padahal Egghead itu adalah jembatan untuk menuju pulau raksasa Elbaf. Tetapi Saka yang ditampilkan benar-benar kompleks, luar biasa kan. Di sanalah kita melihat dan menyaksikan apa sebenarnya Akuma no Mi itu dan konsep buah iblis. Di Egghead pula kita menyaksikan energi kuno dari penjelasan Vegapunk tentang Enormous Kingdom di masa lalu, dan Vegapunk sendiri berupaya membangkitkan robot masa lalu tersebut dengan sebuah energi yang sangat langka didapati di era saat ini. Nah, beruntungnya Vegapunk sendiri mendapati Luffy mampir ke pulau tersebut, dan ia baru sadar setelah melihat pergerakan Luffy dengan Nika buah iblisnya itu. Ia langsung menyimpulkan bahwa buah iblis ini tak pernah ada sebelumnya dalam ensiklopedia Akuma no Mi. Ini hanya ada dalam catatan manuskrip kuno yang pernah ia baca. Nah, Nika adalah prajurit legendaris di zaman kuno nih, dan mungkin inilah yang menyebabkan robot raksasa itu bereaksi dengan Luffy dan meledak. Nah, ini sungguh menarik untuk dinantikan ke depannya nih, karena kita tahu di episodenya sendiri Nika akhirnya kembali pertama kali nih untuk ditampilkan di animasinya. Nah, pertanyaan sekarang ini, apakah Kizaru untuk kali ini berhasil lagi menangkap Luffy dan teman-temannya seperti saat di Sabaody di Archipelago? Di sana karena ulah Kizaru lah semuanya dibuang oleh Bartolomeo Kuma dan berlatih 2 tahun. Semuanya karena mereka tak mampu menghadapi Admiral Kizaru. Bahkan sang Raja Kegelapan Rayleigh itu sempat turun gunung nih menyelamatkan semuanya. Lalu kini nih setelah Luffy berada di mode Nikanya itu dan mereka bergelar para pasukan Kaisar Yonko dunia sendiri, mungkinkah Kizaru bisa melakukan dejavu serupa lagi? Kami pikir itu agak cukup mustahil sih, meskipun Kizaru sudah melakukan awakening pada buah iblisnya Pika Pika no Mi itu. Berarti ini menarik untuk dinantikan.
kelanjutan dari pengepungan Egghead sendiri dan strategi brilian dari plot twist Admiral Angkatan Laut Borsalino Kizaru dalam chapter terbarunya ini. Jadi gimana menurut kalian? Setelah tadi pembahasan kita mengenai spoiler One Piece chapter 1089 ini, insiden pengepungan Egghead dan berita kematian Monkey D. Gabri Hachinasu yang terjadi belakangan ini dibarengi dengan battle yang semakin seru lagi di pulau masa depan Egghead sendiri. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.